brothers and oh sister, how are you today? Hello brothers and oh sister, maybe you found fun a day. Saya berbicara lebih kepada teknis produksi film. Jadi sebagaimana kita ketahui, film itu yang paling wajib memang memiliki 4 departemen. Jadi judul kita hari ini memang buat film itu mudah dan murah. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin banyak beranggapan bikin film itu sulit, bikin film itu payah, mahal, dan memang kalau kita bicara dalam konteks asli ya, bikin film itu memang membutuhkan biaya yang besar. Bukan hanya membutuhkan biaya yang besar, tapi butuh tim yang cukup banyak. Dan memang film itu bicara tentang kolektif. Jadi memang walaupun dia latar belakangnya bukan anak ilmu komunikasi atau dia dalam bidang mata kuliah yang jauh berbeda dengan kita, tapi sebenarnya semua punya kesempatan untuk memproduksi film. Karena film punya bagian masing-masing. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita membuat film, kita harus tahu juga apa sebenarnya definisi dari sebuah film atau pengertian dari film. Ini data yang saya dapat, itu data paling klasik. Jadi pemaparannya dapat diartikan bahwasannya lakon ataupun sebuah theatrical segala macam bentuk bergerak yang disimpan dalam bentuk celluloid itu dulu. Tapi kalau sekarang segala sesuatu itu juga lebih mudah. Kayak film gambar lagi tadi, kalau kita tonton gambarnya buram. Jawabannya iya, dan memang kita produksi dengan alat yang sangat sederhana, sangat-sangat ini. Mungkin teman-teman di sini yang punya handphone di atas 2 megapiksel, aku rasa sudah cukup baik untuk bikin film. Intinya jangan takut untuk bikin film pakai media apapun. Yang paling penting memang pesan yang bakal kita salurkan dari film yang kita buat. Jadi fungsi film di sini tidak beda jauh dengan atau bisa dibilang sama dengan fungsi ilmu komunikasi. Artinya film sangat cocok dengan lahannya kita, sangat cocok dan sangat pas sekali dengan apa yang kita pelajari di kampus dan bisa kita aplikasikan. Mungkin teman-teman di sini mungkin masih sebatas hobi atau untuk mengisi waktu kosong, tapi kalau kita sadari dan nanti bisa melihat hasilnya masing-masing, di situ bakal ketahuan sebenarnya itu adalah bakat yang ada dalam diri kita. Dan intinya jangan takut nganggur ke depannya, karena jujur menurut saya pribadi ijazah itu tidak cukup. Artinya tetap ada skill ataupun kemampuan yang memang bisa kita andalkan untuk menawarkan diri di orang lain. Pernah belajar pengantar ilmu komunikasi? Pernah ketemu dengan kata-kata yang ini? Pernah. Berarti film sangat sama sekali dengan apa yang kita pelajari. Dan teman-teman di sini mungkin udah mempelajari komunikasi nonverbal, udah pernah, udah. Jadi sebenarnya film lebih banyak menggunakan itu, karena kalau misalnya komunikasi verbal itu banyak di sinetron. Kita bicara tentang film, sinetron bukan film. Film banyak menggunakan lambang-lambang yang memang itu berat untuk dianalisis, dipahami ketimbang sinetron. Sinetron kebanyakan kalau udah marah, kebanyakan marah dalam hatinya juga gak mampu marah kan gitu. Ada yang paling pentingnya bisa-bisa dia ketahuan dulu atau membuat jahat apa gitu, malah belum tahu jadi apa namanya. Lanjut lagi, yang terpenting sebelum kita memproduksi film, kita harus ketahui dulu film itu dibuat untuk apa. Atau mungkin teman-teman di sini lagi mau masak, pastinya harus tahu masakannya itu untuk siapa. Sama dengan film, misalnya kita bikin film untuk ikuti lomba, jadi memang ada persyaratannya itu yang harus diikuti. Terlanjut lagi, nah di sini tahapan-tahapan produksi film itu ada 3. Yang
yang paling mendasar. Yang pertama itu ada tahapan praproduksi. Jadi praproduksi ini tahapan sebelum kita memproduksi sebuah film. Jadi dimulai dari penulisan skrip. Ini gambar-gambar zaman dulu sebenarnya. Lalu di dalam penulisan skrip itu ada 3 sub lagi di dalamnya yang memang harus kita pahami. Dan itu juga menjadi modal dasar, karena bicara tentang film, ide merupakan hal yang paling mahal dan itu yang paling mendasar. Tanpa ide atau menyontek itu sama dengan buat film yang sia-sia. Bentuknya yang pertama itu ada ide cerita. Ide cerita mungkin bisa kita paparkan secara gamblang, secara tujuan aja, secara acak, tanpa harus runtun atau runut secara tajam, tapi kita mikir secara kasar, itu sebagai kerangka acuan atau kerangka dari ide cerita tersebut. Dan kalau memang kita bisa, atau memang di sini sibuk menjadi sebuah tim nantinya, mungkin bisa berkolaborasi sama teman-teman yang lain untuk berbagi cerita. Dan masalah ide cerita sebenarnya sederhana. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita anggap itu menarik atau menginspirasi, atau memang itu menjadi hal yang paling menghibur terkait dengan fungsi-fungsi tadi. Dan kaitan dengan film Gabriel lagi, kenapa kami bikin film tentang Lesti? Karena tahun 2011 kita ada beberapa orang dalam tim itu mengalami masalah hati sebenarnya tentang cewek juga yang memang beralih, yang tadinya niat sama laki-laki lalu jadinya lesbi. Cuma gak tahu saat ini bagaimana, tapi intinya ada beberapa yang kecewa dan itu menjadi dasar ide kita. Cukup menarik teman-teman. Itu ide cerita. Dari ide cerita, kita lanjut lagi ke penulisan skrip. Setelah itu dapat kerangkanya itu, penulisan skrip juga memiliki 3 sub yang paling penting atau 3 babak dalam penulisan cerita. Itu biasanya, itu ada perkenalan, lalu konflik, dan yang ketiga adalah penyelesaian. Mungkin teman-teman mau buat cara yang berbeda, itu boleh dibolak-balik, tapi pada dasarnya semua sama. Saat kita nonton film baru, kita melihat ini siapa sebenarnya, tapi nanti satu-satu dikenali, ini sebenarnya ini anaknya ini. Lalu masuk lagi ke dia sebuah masalah, kenapa jadi seperti itu. Karena memang pada dasarnya cukup melalui 3 babak itu. Lalu sub yang ketiga itu ada penulisan skrip. Dari ide cerita dibuat dalam bentuk naskah yang diisi secara gamblang atau ada dialog, ekspresinya, bahkan bila perlu ada shot-shot pengambilan gambar. Dan yang paling terpenting adalah penulisan skrip ini kalau memang dibutuhkan itu adanya storyboard. Storyboard itu semacam gambar yang menjelaskan alur cerita, atau seminimal mungkin itu adalah storyline. Dengan kata lain, itu bisa menjelaskan secara deskriptif. Jadi orang membaca itu bisa menghayalkan, berimajinasi bahwasannya seperti itulah gambaran dari sebuah cerita. Jadi tantangan sangat besar sekali sebenarnya penulisan skrip ini untuk menyampaikan idenya, untuk menyampaikan isi ceritanya dengan orang lain supaya paham. Dan yang paling penting adalah koordinasi dengan sutradara. Kira-kira bisa satu visi nggak mereka untuk membangun sebuah film? Baik, kita masuk ke departemen selanjutnya. Ini adalah departemen penyutradara. Departemen ini dia sebagai pemimpinnya produksi, dia sebagai otaknya dalam pembangunan karakter sebuah film, dan dialah yang paling bertanggung jawab dari sebuah film. Artinya nggak perlu harus menguasai atau nggak perlu harus pelajari tentang penyutradara, tapi setidaknya bisa menguasai ide cerita dari apa yang telah disusun. Dia sudah memahami, dia sudah menyelami duluan, dan dia yang menyampaikan visinya itu dengan teman-temannya seperti kameramen atau kru-kru lain supaya betul-betul bisa flow mereka. Karena film kembali tadi itu adalah kolektif, tidak bisa kerja sendirian. Film kami lagi kebetulan saya sendiri sutradaranya, saya tidak ada basic sama sekali tentang penyutradaraan. Saya cuma main naluri, dan ya walaupun hasilnya seperti itu, kami rasa kami cukup puas
kami untuk tidak, dan itu bisa. Teman-teman di sini pasti lebih bisa. Setelah tahap praproduksi, itu adalah tahap produksi. Ini yang paling penting adalah kameramen pastinya. Jadi kameramen ini sebagai matanya sutradara dan harus tetap koordinasi dengan si sutradara. Kira-kira dari gambaran apa yang telah dipaparkan sama si sutradara itu sampai nggak dengan kameramen? Kameramen itu juga ada yang dipimpin dengan director of photography namanya, atau yang sering disebut dengan DOP. Itu juga harus punya kemampuan untuk memanajemen, bisa menyampaikan atau bisa dibilang bisa mengaplikasikan dengan teman-teman lain supaya nurut dengan dia, biar tetap menjalankan sinkron dari apa yang mereka paparkan. Lalu ada departemen perataan link ini. Untuk teman-teman di sini itu nanti bikin film, yang paling penting kalau masalah artistik itu terkait masalah properti apa yang bakal digunain, rumah siapa yang bisa dipinjemin. Kalau memang semuanya bisa digunain bareng-bareng pasti lebih murah. Tapi jangan khawatir, kalau bicara tentang artistik, sebenarnya dari semua departemen produksi film, yang paling kaya itu adalah artistik. Sutradara juga lah kayanya. Kenapa? Karena artistik ini yang mengadakan barang. Biasanya properti yang digunakan itu disewakan dalam bentuk nilai yang cukup tinggi. Karena terakhir yang aku dengar, sepeda fiksi 3 hari disewa itu 10 juta di Jakarta. Bahaya kali memang. Dari artistik kita ke pasal kostum, pakai wardrobe dan tata rias. Tugasnya mereka bukan hanya membuat pemain itu menjadi cantik, menjadi keren di kamera, tapi memang betul-betul mendukung karakter dari apa yang dibangun dari proses script. Koordinasinya tetap kembali ke sutradara. Sutradara yang kita tahu sebagai pemimpin itu tetap harus dikoordinasikan, harus sesuai, harus satu visi. Mungkin teman-teman tadi lihat kenapa dalam film Gak Belok Lagi tadi ada yang perempuan pakaiannya cukup laki-laki, karena memang kami kemarin itu riset, artinya riset itu paling penting. Kita riset gaya lesbi di meja yang dalam kategori Gucci, Gucci itu yang gaya laki-laki, itu gaya seperti itu, rambut dan segala macam pas dengan karakter itu. Lalu ya, itu yang kita sampaikan. Artinya kalau nanti khawatirnya kita bikin film ada yang salah, itu bakal dikritisi sama kritikus film. Tapi sih gak ada masalah, untung aja ya dulu ya wanita. Lalu terakhir itu ada pasca produksi. Yang paling utama itu adalah seorang editor. Ini gambar edit zaman dulu kayak gini. Lalu setelah dari editor itu, editor penyunting gambar dituntut memang jadi orang yang paling sabar untuk nungguin film hingga selesai, lalu menguasai emosi dari film, dan memang harus tetap koordinasi tanpa harus memang berdampingan sama si sutradara, tapi juga ikut menyelami bagaimana karakter, bagaimana emosi dari cerita yang sudah ditulis. Artinya memang editor ini penyunting gambar, dia juga harus menguasai ceritanya, dan biasanya dia juga dikasih semacam script editor. Mungkin yang akhir udah pernah tahu tentang itu. Lalu di departemen ini ada lagi sound editor, itu untuk bagaimana meningkatkan emosi gambar, bagaimana meningkatkan emosi dalam cerita. Dan kayak tadi film Gak Belok Lagi itu soundtracknya diisi sama Anwar Kiyosuke juga, salah satunya itu Ben Sadi Mandi. Dan memang kalau kita pikir peluang seni di Medan kalau bersatu semuanya punya lahan, punya tempat yang sama, asal semuanya saling berbagi. Intinya kalau mau pakai lagu orang minta izin dulu, kalau memang sudah dapat izin sekiranya
tetap dijatuhkan di kritikal karena itu untuk menghargai hak cipta. Mungkin saran saat ini gampang dari EPD, dokter segala macam gampang, tapi yang dikhawatirkan adalah sang terbebir berarti dan itu menang. Mungkin kalau di klien masalah hadiah yang 10 juta mungkin sederhana baginya, tapi kalau Peter Pan misalnya kita ambil lagunya lalu dia menuntut 200 juta itu yang bahaya. Artinya kalau memang teman-teman punya kawan yang memang bisa masalah musik, ya kenapa enggak. Toh juga banyak orang-orang musik di Medan yang punya bakat luar biasa tapi gak punya tempat di Medan ini. Karena kita tahu sendiri, apresiasi sendiri Medan itu kurang. Lalu setelah semuanya selesai, yang paling terpenting kita menonton secara internal. Misalnya sebelum nanti produksi film, sebelum dilayangkan ke publik, itu harus kita bicara bersama, kita nonton bareng, dan itu bagaimana tanggapan kita. Apakah sudah layak disampaikan ke penonton? Segala macam kita lakukan bersama. Lanjut yang terakhir, ini adalah persiapan untuk terjun ke masyarakat. Artinya film ini sudah siap belum untuk dilombai, sudah siap belum ditonton secara massal, sudah siap belum dicaci. Karena memang penonton film yang bukan sama sekali kritikus film itu biasanya lebih kritis ngejek film orang. Padahal ditanya belum tentu bisa di film karena memang udah itu kontraknya. Komentator bola juga komentarnya yang lebih gede kan daripada di film bola. Memang itu udah kontraknya. Artinya apapun yang terjadi sebenarnya kita harus siap. Kita buat film, kita harus menghargai film kita sendiri. Dan kalau memang pun ada yang mencaci, tinggal bilang aja aku bisa sama lo gitu. Tapi kalau bisa ngomongnya kayak gitu, emang aku bisa sama kau. Karena kita di Medan ya kan, sederhana sih sebenarnya. Baik, gampang ya di dalam ya. Oke, udah terlalu sore kayaknya. Nanti dapat bicara sama mama. Terima kasih perhatiannya semua. Terima kasih juga untuk luang waktunya. Tetap semangat. Jangan sampai minggu bubar pastinya karena belum ada karyanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.